Memperingati Hari Lanjut Usia atau Lansia Nasional, Gubernur Jawa Barat menyatakan usia harapan hidup masyarakat Jawa Barat naik menjadi 72,4 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian Sosial akan merevisi undang-undang terkait usia lansia dari 60 menjadi 65 tahun. Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, hal tersebut bukan karena kekurangan fiskal, tetapi karena masih banyak lansia produktif yang sebenarnya memiliki hak sama dengan penduduk lainnya. Bukan karena fiskal, karena kita lihat tadi laporan dari Pak Gubernur Jawa Barat saja, usia harapan hidup di Jawa Barat 72 tahun tinggi sekali. Nah, itu merupakan sebuah keberhasilan dari Provinsi Jawa Barat dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, sehingga harapan hidup yang ada di Jawa Barat tinggi 72 tahun. Selain itu, Menteri Sosial pun menyatakan bansos PKH akan dicabut jika penerima PKH tidak merawat lansia yang ada di rumahnya. Kementerian Sosial pun mengubah istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Menurut Agus, hal tersebut karena secara psikologis dan sosiologis, istilah PPKS lebih baik. Budi Hartati, Bandung TV. Diperiksakan kesehatan.